Sejumlah nasabah BRI Insurance yang menjadi korban kebakaran Pasaraya mendapat klaim asuransi dari BRI. Asuransi tersebut diserahkan langsung oleh CEO Regional Officer Muhammad Suhartiono kepada 5 orang pedagang korban kebakaran di teras BRI Pasaraya Padang Kamis pagi. CEO Regional Officer BRI Padang Muhammad Suhartiono mengatakan asuransi kebakaran ini memiliki premi yang terjangkau baik bagi aset berbentuk tempat usaha maupun rumah. Premi yang dibayarkan pun terjangkau berkisar Rp40 hingga Rp50.000 rupiah per tahun. Selain asuransi kebakaran ini, BRI Insurance juga menyediakan asuransi bagi kesehatan, kecelakaan, dan kematian, serta tetap dengan premi termurah dan terjangkau. Asuransinya itu ada dua, yaitu asuransi tempat usaha dan asuransi rumah tinggal. Nah, asuransi tempat usaha ini bayarnya Rp40.000 dan maksimal bisa 2 polis. Sedangkan asuransi tempat tinggal itu Rp50.000 ya, maksimal 5. Jadi kalau terjadi risiko, maka untuk tempat usaha risiko kebakaran yang seperti terjadi di pasar Kota Padang, maka dibayarkan santunan atau klaim sebesar 5 juta per polis. Seandainya dia ikut 2 berarti 10 juta. Kalau rumah tinggal ya dengan membayar 50, ya satu polis akan mengcover atau digantikan klaim sebanyak 20. Nah, kalau dia ikut 5 berarti 100 juta. Jadi ASMIC ini adalah asuransi dengan premi termurah, Pak, ya. Rp40.000 dan Rp50.000. Musli Febrios, Padang TV.